Keberhasilan ahli Al-Quran itu adab. Buka Quran surah ke-35 ayat ke-32 paling kiri sebelah atas. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Awas, ada yang rajin baca, one day one juice, one day one ayah, again, one day one surah, dan seterusnya. Ada yang rajin menelaah, buka tafsir ini, tafsir itu. Ada yang rajin menghafalkan, ya, masya Allah. Tapi maaf, apakah semua orang itu dianggap benar oleh Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Ada tiga golongan. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang senang dengan Al-Quran tapi zalim orangnya. Rajin baca dia, rajin tapi zalim. Tidak mampu menempatkan ayat Quran sesuai dengan tempatnya. Apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini penghapus buat menghapus tulisan di papan tulis. Asalnya begitu. Tapi digunakan untuk melempar orang misalnya. Nah, itu zalim namanya. Gelas tuh fungsinya menampung air untuk minum. Gayung fungsinya untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Ada orang sering ngaji, baca Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah yang esa. Hafal ayatnya, tahu maknanya, tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Dia katakan di lisannya semua agama sama. Dibin, celaka orang-orang yang dusta. Hafal ayatnya, sering baca, tahu artinya, tapi dia berdusta. Itu zalim namanya. Jadi ayat-ayat itu tidak dipraktikkan dalam perilaku hidup. Adab tidak ada. Wa minhum muqtasid. Ada golongan kedua. Meninggalkan sifat yang pertama, naik tingkat. Tapi belum ada nilai kebaikan pada dirinya. Hanya untuk dirinya saja. Muqtasid itu paket hemat. Perilakunya nampak kegiatan sehari-hari. Sering mojok di masjid misalnya. Atau dekat tiang-tiang nyandar. Baca ulang-ulang hafalan. Tapi kalau diminta, mas bisa ngimamin yang lain saja. Nah, itu paket hemat kata Quran. Hemat untuk dirinya. Belum bisa diberikan pada yang lain. Yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Adab. Ada ahli Quran. Kesuksesan interaksinya dengan Al-Quran dibuktikan dengan menampakkan perilaku baik dalam kehidupan. Sabiqun bil khairat, kalau bisa nomor satu dia mengerjakan kebaikan. Jadi ciri orang yang berhasil dengan Qurannya, kata Allah, adalah adab. Jadi jangan bangga kalau anak Anda hafal 30 juz, tapi nggak merubah perilakunya. Yang pertama yaitu hafalan banyak, tapi perilaku semakin durja. Yang salah itu dalam hafalannya. Ada yang keliru. Ciri orang tuh kalau sudah dekat dengan Quran, karena Quran itu baik, maka akan ada perubahan dalam dirinya. Minimal tuh sifatnya dulu lebih tenang, lebih terukur, lebih baik. Lama-lama jadi sikap, sopan, adabnya muncul. Kalau ada kebaikan pengen segera dikerjakan. Kalau lihat sampah di masjid pengen segera ngambil. Kalau lihat ini belum nyala pengen segera nyalakan. Kalau lihat saf kosong pengen ngejar safnya. Itu dorongan kebaikannya cepat sekali. Semakin tinggi kecepatan berbuat baiknya, ini menandakan semakin besar pengakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perubahan kebaikannya.